Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di tambang pasir, tepatnya daerah Jugosari, Sumber Kajar. Saya berada di selatannya gunung, Gunung Jugo. Ini ada bongkahan material sisa jembatan. Kulo juga ngeriki kulo. Ageng pas ini niki nggih. Dewo. Wonten pitan kilo niki, Pak? Monggo, kulo ngriku. Heeh, iku beko wing diduduk. Kena lihat. Oh, alat berat ngeriku nggih. Iya, iku. Iku, Dik. Nggih. Samane dol titik mari nek kok. Nggih. Waruhe dol kok bego kok pendem kabeh. Oh, nggih. Ana 10 kali. Teng ngeriku nggih. Terus menisor. Lah sing iki situ. Terus menisor ku pomo sampean wis waktune niate rene. Menisor wis wake bego kok pendem. Oh, nggih. Matur suwun nggih. Iya, iya. Ini sobat, banyak batu besar di sini. Di sini saya akan menunjukkan batu terbesar yang menghancurkan jembatan penghubung antara desa Sumber Kajar dan dusun Sumber Langsep. Pemandangannya luar biasa, sobat. Itu ada alat berat yang tertimbun material pasir. Ini dia batu terbesar yang menghancurkan jembatan. Subhanallah, ya Allah. Ini sangat besar sekali. Tidak bisa terbayangkan kalau ini sampai, kalau batu ini sampai mengenai rumah. Ini kurang lebih tingginya 6 meter. Subhanallah. Ini sobat, ini sangat besar sekali. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.